Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. So, hari ni atas permintaan seorang kawan aku, dia suruh aku upload video unboxing action cam yang aku beli hari tu. So, actually original video tu aku dah terdelete. Jadi, apa yang aku boleh buat is actually post video yang aku share dalam grup WhatsApp je lah. Hopefully gambar bila masuk dalam YouTube ni tak adalah pecah-pecah dan still boleh tengok. So enjoy. Okay, thanks. Okay, assalamualaikum geng. Hari ni aku nak buat suka-suka lunch hour unboxing untuk korang. Aku baru dapat benda ni tadi, baru je pusat laju hantar. So aku tak buka lagi. So kita sama-sama tengok lah PC dia. Terbunting. Sebab duit aku dah cukup kumpul, so aku belilah benda ni. So kita boleh pakai lah. So siapa nak beli bolehlah tengok apa benda yang aku beli ni. So package yang aku beli, aku dapat SanDisk Ultra 128GB, Class 10. Aku dapat 3-way monopod yang aku pun tak tahu macam mana rupa dia. Dan aku dapat, aku beli ni Akaso Action Cam Brief 7LE. So kita tengoklah apa benda isi dalam dia kejap lagi. Mula ni kita letak tepi dulu. Kita buka dulu monopod dia, tengok macam mana apa benda yang 3-in-1 3-way monopod ni. Okay, ni bentuk monopod dia boleh. Oh, okay, mana ni? Oh, dia boleh panjang jadi monopod. Lepas tu, oh, dia boleh gerak-gerak. Okey, so dia boleh jadi macam-macam bentuk lah kiranya. So dia boleh buat jadi apa lagi? Monopod dia boleh jadi macam ni lah kot bentuk dia, bengkok-bengkok ni. Aku pun tak try lagi, nanti kita try sama-sama lah penatang ni. Malas aku nak try. Ini soket dia aku letak siap-siap, kan sekejap lagi hilang payah. So patutnya dia boleh jadi macam ni lah kot. Entahlah, nanti aku explore lah. Ini kita tepi. Sekarang kita tengok ni action cam yang ni. So kan aku nak buka, aku pun tak tahu. Sini.
Okey, ni penampakan dalam ni lah. So, ni dia punya kamera. Ni kotak dia. Aku letak tepi. So, kita tengok apa yang ada dalam kotak dia. Kita tengok aksesori yang dia bagi. Ini mounting. Bateri dia bagi 2 biji. Ini segala-segala mounting yang ada lah. Dia bagi macam-macam mounting. Macam-macam mounting untuk bicycle dan untuk apalah. Nanti kita tengok satu. Kita try lah satu-satu. Aku nak tengok dia apa isi dia. Lagi dia ada bagi mounting lagi. Ini aku rasa kabel, charger kabel. Ini charging dock untuk bateri, double bateri. Ini strap untuk mounting jugalah kot. Mounting lagi. Ini kabel tie dengan 3M tape untuk letak kat mana-mana. Dan ini Akaso Brave 7 LE dia bagi dengan remote sekali. So ni kau boleh pakai macam jam, kau boleh record, kau boleh stop, kau boleh ambil video, kau boleh stop. So senang sikit lah. So kita buka kamera dia pula. Mana aku nak buka kamera ni aku pun tak tahu. Ni dia kata keluarkan dulu. Tu kan keluarkan. Okey. So dia dah lekat satu lagi, satu mounting lagi lah dekat bawah ni. Dah siap-siap. Dia datang dengan waterproof casing. Tapi kalau ikutkan apa tengok kat spek dekat internet, kalau tak pakai waterproof casing pun dia dah ada IPX rating. IPX rating dia, that means dia dah boleh submerge bawah air untuk 1 meter walaupun tak pakai casing. So kita try buka lah ini ni. Macam mana nak buka ni? Oh, kedap. Okay. So ini dia. Dia ada dual screen. Screen besar kat belakang, screen kecil kat depan. Dia punya body memang dah waterproof untuk 1 meter. Kalau nak lebih daripada 1 meter kena pakai dia punya water, underwater housing lah. Okay. So aku tak try lagi, memang baru buka tadi. Tengoklah kalau rajin besok ke aku try lah. Okay. Thank you.